lampunya tuh dingin. Lampunya mati. Ngelakuin ini kenapa, Mas? Pinjam uang. Oke. Caramu gimana? Ya pinjam, Mas. Pinjamnya seperti apa? Pinjam. Terus transfer. Nah, WA siapa, Mas? Pak Tamso, Pak. Itu jenengan mengatasnamakan siapa? Enggak, kenapa diri pribadi, Mas? Dapat berapa pinjaman dari Pak Tamso? 60. Kenal sama Pak Tamso itu kenal? Lama. Beberapa kali atau sekali atau? Beberapa kali, Mas. Berapa kali? Sejak bulan Juli. Kenal dengan Pak Tamso? Tahu, Mas. Kenal di mana? Dulu di Jari Camat Jebres. Dari Juli sampai berapa lama itu, Mas? Dengan minjem duit sama Pak Tamso itu, Mas? Sampai kemarin, Mas. Berapa kali? 90 itu berapa kali sekali? 60. Oh, 60 itu berapa kali? Ya, 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Itu uangnya masih atau udah habis, Mas? Habis lah, Pak. Tak buat bayar utang. Selain bayar utang? Itu cuma sehari-hari. Ngakunya yang buat bayar utang itu, pinjam Pak Tamso. WA nya? Enggak, buat bayar kontrakan sama buat bayar utang juga. Bagaimana ngasih uangnya? Cashnya dulungnya gitu atau bagaimana? Transfer, Pak. Transfer pakai ATM. ATM-mu. Oke. Kok Bapak ini mau transfer karena sampai takut-takuti? Bapak ini sebenarnya ngerti apa ndak lek sine pun iku awakmu? Enggak tahu. Jadi Bapak itu karena tidak tahu, merasa takut, sampean ini adalah orang kuat, terus transfer duit. Iya, Pak. Saelingmu ping piro? 4 sampai 5 kali. Totalnya piro? 60-an juta. Sampai selain ke Pak korban tadi, ke Pak siapa nih? Pak Erwin, Mas. Oh, beliau juga pejabat. Ya. Nang kene. Ya, nah, terus bar kene sapa meneh? Eh, sing tok iku lho, sing rasane dawu lho. Plus-plus kuwi. Ya 40. Nah, wes berhasil apa durung? 250, Pak. 250.000. Wes kuwi tok? Ya, tidak ada tempat lain? Enggak ada, Pak. Ya wes levelmu kecamatan. Polres. Pena. Ya, ada sensor ya. Hah? Apa? Sensor ya. Oh, enggak nolong macet apa ya? Hah? Macetnya di blur. Di blur tapi terserah terserah kami dong. Mau di blur atau enggak. Jadi gini, wes. Sensor keluar. Oh, berarti ben-ben iki ndung-ndung iki. Ya kan ngerti posisinya miring ini.
Betul. Original. Apa yang kira-kira lo? Apa yang kira-kira lo? Jadi kayak apa kunci ini? Tersangka dan barang buktinya. Kemudian silahkan dilanjut. LP sudah ada, barang bukti sudah ada. Saksi korban nanti sudah pernah diperiksa, cuman tambah saksi saja. Siap. Ya. Buktinya sudah ada, handphone, buku rekening, kemudian uang sisa masih ada. Ya. Nanti cat-cat yang ada di HP silahkan digunakan sebagai barang bukti. Siap. Terima kasih. Siap. Siap. Terima kasih. Jadi pada hari Sabtu kemarin, hari Jumat, ada laporan ke Polresta Surakarta bahwa ada seseorang merasa diperas. Maaf, ini ada salah satu pejabat di Pemkot Surakarta merasa diperas oleh seseorang. Kita sudah dikasih beberapa informasi awal, kemudian kita lakukan interogasi kepada korban. Setelah itu kita lakukan penyelidikan. Alhamdulillah kejadian hari Jumat, hari Minggu pagi jam 8 tersangka dan barang buktinya sudah bisa kita tangkap. Yang pada saat kita tangkap dia berada di kos-kosan di daerah di belakang rumah sakit Dr. Un. Kemudian yang dilakukan adalah melakukan pemerasan kepada beberapa pejabat di dinas di Polresta di wilayah Kota Madya Surakarta. Ada tiga korban menurut keterangan dan data yang kita peroleh dari tersangka. Nanti mungkin para korban lagi kalau ada ya bisa lapor ke sini. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal pemerasan 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tersangka atas nama AS
warga Pasar Kliwon. Tersangka merupakan residivis dari Polres, merupakan residivis yang kejadian pertama dengan perkara yang sama ditangani oleh Polres Sukoharjo dan keluar pada bulan Juli 2019. Untuk total kerugian dan? Total kerugian ada 60 juta, kemudian 2 juta 500 ditambah 250. Totalnya ada 6 juta, 62 juta 500. Motif maupun modusnya ada? Motifnya adalah untuk senang-senang, karena pada saat kita ikuti juga dia sedang karaoke di daerah Solo Baru. Motifnya dengan melakukan pengancaman melalui sarana WA ataupun media sosial yang lain kepada target. Jadi kita menerima seserahan tersangka dari tim Jatan Ras Polda Jawa Tengah langsung oleh Pak Kasubdit terhadap tuduhan kasus pemerasan yaitu pasal 38 KUHP. Kita menerima seserahan tersangka beserta dengan barang bukti dan alat buktinya. Maka selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan langkah-langkah penyidikan yang lainnya sehingga apakah ini berkembang apakah tersangkanya hanya dia atau dia dengan teman yang lain, apakah nanti siapa-siapa saja lagi, karena ada beberapa hal yang emang harus kita dalami dari dalam penyidikannya, terutama korbannya siapa saja, di mana dan berapa saja. Nanti setelah hasil pemeriksaan lebih lanjut nanti mungkin akan di kita press release lagi. Yang jelas nanti yang dipimpin oleh langsung Pak Kapolres mungkin itu ya. Untuk teknik penyidikan ini. Abu.